Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata UMNO tidak berhasrat untuk menjalankan semula hubungan kerjasama dengan parti atau pemimpin yang bermuslihat. Timbalan Perdana Menteri itu berkata kerjasama harus datang daripada keikhlasan dan bukan manipulasi serta beberapa tindakan yang tidak dialu-alukan kerana penuh dengan muslihat. Sebelum ini, media melaporkan PAS masih terbuka untuk meneruskan agenda penyertaan ummah bersama UMNO. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, PAS masih mengambil sikap sedemikian memandangkan ummah khususnya orang Melayu masih memerlukan penyatuan. Reaksi Datuk Seri Tuan Ibrahim itu adalah sebagai mengulas kenyataan bekas Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman yang menyatakan keperluan supaya semangat muafakat nasional dihidupkan kembali khususnya membabitkan dua parti itu.